Pernah belanja online di Shopee? Tentu aplikasinya terinstal di handphone Anda ya. Namun notifikasinya suka mengganggu. Gimana mematikannya? Simak videonya guys. Pasti merasa terganggu ya dengan notifikasi Shopee yang sering muncul di handphone kita ya. Oke, kita matikan ya. Banyak sekali notifikasi yang muncul di aplikasi Shopee ini ya. Entah promo dan informasi yang lain-lainnya sering muncul di handphone kita ya. Pada saat kita lagi menunggu hal-hal yang penting, Shopee yang muncul notifikasinya guys. Oke, buat yang belum tahu cara mematikannya, ayo kita matikan guys. Oke, kita klik ini saya ya, pojok kiri bawah. Kemudian tanda gerigi roda ini ya. Kemudian kita pilih pengaturan notifikasi. Kita klik. Kemudian notifikasi di aplikasi ya. Nah, ini bisa kita matikan semuanya. Atau kita centang-centang ya sesuai dengan keinginan kita guys. Oke. Itu. Untuk suaranya pun bisa kita rubah ya. Untuk suaranya. Dan bagian-bagian tertentu bisa kita matikan atau kita hidupkan. Jadi silahkan atur sesuai dengan keinginan masing-masing dari yang suka belanja online di aplikasi Shopee ini ya. Kalaupun notifikasinya tidak mau dihilangkan, suaranya bisa kita matikan ya guys ya. Ini bunyi bisa kita rubah atau kita matikan ya. Jadi silahkan pilih notifikasi apa yang mau dipakai atau kita matikan. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih.